30 pejabat lurah dan camat di Kota Makassar diberhentikan Wali Kota Makassar. Pemberhentian dilakukan karena mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemberhentian 30 pejabat ini juga akan diumumkan pekan ini. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan, Wali Kota Makassar akan menunjuk pelaksana tugas. Dulu baru dilapor ke KSN, hanya cukup melapor saja. Dan ini pelanggaran namanya. Ya. Punya tidak bertentangan dengan syarat 6 bulan mutasi? Tidak ada syarat. Ya, buktinya beberapa juga kita berhentikan karena tidak lalai dalam tugas. Ini bukan lalai dalam tugas ini. Memang menolak dan bahkan memprovokasi warga.